Cara terselubung Tavares demi kalahkan Persib, duel Nick dan Nermin memanas. Tantang PSM dengan skuad babak belur, legenda Persib beri sorotan. Gelandang veteran Jugo Eja takjub dengan mentalitas Persib. Seperti diketahui, PSM Makassar menjamu tamunya Persib Bandung di Stadion Batakan yang sebenarnya bukan kandang dari tim yang berjuluk Ayam Jantan dari Timur tersebut. Ya, markas PSM yang ada di Parepare saat ini sedang dalam tahap renovasi. Pelatih Persib Bandung Bojanudak menilai bahwa perubahan venue kandang PSM Makassar ke Stadion Batakan Balikpapan sama sekali tidak berdampak terhadap timnya. Menurut Bojanudak, PSM Makassar tetaplah tim kuat meski harus bermain jauh dari basis pendukungnya di Makassar. Dalam pertandingan kandang sebelumnya, ia merasa tim besutan Bernardo Tavares itu memang tidak didukung penuh oleh pendukungnya. Namun begitu, pasukan Jugo Eja tetap bermain sangat tangguh layaknya bermain di kandang sendiri. Tentu situasi ini dirasa Bojanudak sangat memberatkan langkah Persib Bandung dalam meraih kemenangan di laga tersebut. Disinggung soal kondisi lapangan di Stadion Batakan, ia merasa tak ada kendala apapun. Justru Bojan memberikan pujian terhadap kualitas dan kondisi lapangan Stadion Batakan yang sangat baik. Namun begitu, Persib juga tidak tanpa kendala. Perjalanan yang jauh dari Bandung ke Balikpapan juga menguras tenaga para punggawa Maung Bandung. Sebelumnya, pelatih asal Kroasia itu juga mengeluhkan tentang kondisi cuaca yang ada di kota Balikpapan. Tak seperti PSM Makassar yang sudah terbiasa dengan cuaca di daerah timur, pasukan Pinisi nampak tak mengalami kendala dalam menyesuaikan kondisi. Di sisi lain, bek Persib Bandung juga menyebut bahwa laga Persib menghadapi sang tuan rumah layaknya laga final. Datang dengan misi meraih kemenangan setelah dua laga terakhir mendapat hasil imbang, Nick Wipers berjuang sangat keras di lini pertahanan Maung Bandung. PSM Makassar tetap mengandalkan bomber barunya Nermin Haljeta, striker jangkung yang baru didatangkan oleh Bernardo Tavares itu bahkan menjadi top skor sementara Liga 1 musim ini. Persib menantang PSM Makassar dengan membawa setengah kekuatannya. Mantan pemain Persib Bandung Yudi Guntara mengatakan Persib dalam kondisi tidak utuh saat menghadapi PSM Makassar di sore itu. Absennya sejumlah pilar utama tim seperti David da Silva, Beckham Putra, dan Mark Locke mengurangi kekuatan tim berjuluk Maung Bandung tersebut. Kondisi itu diperburuk dengan kondisi PSM yang saat ini tengah dalam kepercayaan diri tinggi setelah meraih 9 poin dalam 3 pertandingan terakhirnya melawan Persis Solo dengan skor 3-0, PSBS Biak dengan skor 2-1, dan Dewa United dengan skor 3-1. Kondisi itu berbanding terbalik dengan tim asuhan Bojanudak yang baru mendapatkan 5 poin dari 3 pertandingan terakhirnya melawan PSBS Biak dengan skor 4-1, Dewa United dengan skor 2-2, dan Arema FC dengan skor 1-1. Absennya David da Silva khususnya, Persib sendiri diketahui sangat bergantung pada striker asal Brazil tersebut. DDS, panggilan akrabnya di musim lalu, menjadi pencetak gol terbanyak dengan 29 golnya, sekaligus mengantarkan dirinya menyabet penghargaan top skor musim lalu. Selain itu, cedera sang wonderkid andalan Beckham Putra juga sangat berpengaruh. Pasalnya, pemain yang bisa berposisi di banyak tempat itu mampu memberikan kontribusi luar biasa selama ini. Etam, sapaan akrabnya, mampu ikut berkontribusi di setiap proses gol Maung Bandung selama musim ini. PSM Makassar dan Persib Bandung saling sikut demi meraih kemenangan dengan membawa misi berbeda. PSM Makassar ingin melanjutkan tren kemenangan saat lawan Persib, di mana 3 laga disapu bersih dengan kemenangan. Oleh sebab itu, tambahan 3 poin bisa membuat Laskar Pinisi kokoh di puncak klasemen. Sebelum laga, Persib datang ke Batakan tentu tak ingin pulang dengan tangan hampa. Anak asuh Bojanudak juga menargetkan kemenangan demi memperbaiki performa. Ya, seperti diketahui, Persib harus puas berada di peringkat ke-8. Gelandang PSM Makassar Akbar Tanjung menyebut, lawan Persib menjadi pertandingan yang berat. Pemilik nomor punggung 45 ini pun dibuat takjub dengan motivasi Pangeran Biru. Ia menilai tim yang kompetitif seperti Persib pasti tidak rela kehilangan poin di akhir pertandingan.
Persib bermain dengan target mau menang, meskipun kami tuan rumah, tapi tetap saja pertandingan sangat berat untuk PSM Makassar. Ujar gelandang veteran milik PSM tersebut. Gelandang andalan Bernardo Tavares itu tak berhenti mengingatkan rekan timnya di sepanjang pertandingan. Lantaran Maung Bandung bermain dengan mental baja meski dengan skuad yang tidak lengkap demi menang dari PSM Makassar. Menurut dia, persiapan detail Persib sebelum laga dianggap sebagai senjata untuk membuat pasukan ramah kewalahan menghadapi tim yang sedang sakit tersebut.